jumpa lagi ke YouTube saya ya. Jumpa lagi ke YouTube saya. Nanti saya nak masak nasi lemak. So saya tunjukkan macam mana nak masak sambal tumis sotong ya. So saya panaskan kuali ni dulu. Kuali kena panas ya. So saya nak saya masak sambal tumis sotong untuk nasi lemak saya ya. Tambahannya saya dah kisahkan bawang putih, alia, bawang besar ya. Bawang putih, alia, bawang besar. Ini lada kisar saya dah kisahkan. Dan ini air asam rebus ya. Air asam ya, air asam. Dan saya sediakan ni ya, garam, rebuk perasa, serbuk perasa dan kunyit serbuk. Dan saya masukkan ini ya, serai dengan daun 50 ya. Okey. Dan saya masukkan dia punya soto kering dulu ya. Biarkan dia sampai dia garing ya. Ini saya masukkan sekali ya, serai ya. Dengan daun 50 saya masukkan sekali. Jadi supaya dia lagi lezat ya, bau dia naik. Aku pun saya masak dia goreng dulu sampai dia punya sotong dah lembut. So saya masukkan serai, saya masukkan daun 50 dan saya biarkan dia sampai dia rangup dia. Biarkan dia sampai dia dah rangup, baru kita masukkan bahan-bahan dia. So, saya tutupkan dia dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Okey. Sekarang sotong punya saya dah garing ya. Tadi saya dah sang-sang, saya dah rendamkan dia, saya dah rebuskan dia sampai dia dah lembut. Sekarang saya nak masukkan bahan-bahan dia ya. Saya nak masukkan bahan-bahan dia. Bawang putih, bawang besar, alia, bawang putih. Jadi saya dah kisar bahan-bahan dia. Bawang putih, bawang besar, alia ya. Lada giling ya, lada giling kita dah kisar ni, lada giling. Kacau dia rasa-rasa ya. Okey, saya masukkan serbuk perasa ya. Dan saya tutupkan garam dan kunyit serbuk ya. Okay. Tutupkan dia rata-rata ya. Dah buat rata-rata, kita biarkan dia sampai rempah dia dah sebati, baru kita taruhkan air asam ya. Okey, sekarang saya tutupkan dia. Nanti jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi YouTube saya ya. Saya nak tengok sambal dia ya.
Okey, sambal dia dah okey. Sekarang saya nak masukkan ayasam. Ayasam untuk sambal. Tapi jangan terlalu banyak ya. Okey. Sikit juga jangan-jangan ya. Okay. Sekarang saya kacau ya. Kacau rata-rata. Biarkan dia lagi 10 minit ya. Lepas tu nanti saya hiaskan ya. Okey, nanti jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi ya. Tadi saya dah goreng telur ya. Telur untuk saya nak bikin nasi lemak. So saya dah goreng. So saya nak goreng ayam pula ya. Okay. Ayam ini saya dah nur rempah ya pada semalam. So saya simpan. Kalau nak tahu ayam ni punya bahan-bahan dia, awak boleh tengok YouTube saya. So nanti saya goreng. Untuk ayam saya nak bikin nasi lemak. Okey, tengok ya. So saya tak akan tunjukkan bahan-bahan untuk bikin ayam goreng ya. Saya dah ambilkan daripada mulut ya. Saya pun sedikit lagi untuk saya punya ayam goreng. So ini daripada semalam saya dah amat. Kerana saya nak bikin nasi lemak. Ini saya tak akan tunjuk lagi. Saya nak bikin goreng tadi. Assalamualaikum. Nasi lemak saya dah siap ya. Ni dia saya dah hiaskan. Ni sambal tumis sotong kering dan telur goreng dan ayam goreng, timun ya dan kacang dan ikan bilis. Untuk hari ini aja ya saya bikin nasi lemak. Jangan lupa ya, nasi lemak tu mesti nak kena pakai beras mama mati, lagi cantik dan mudah ya untuk dimakan. Okey, ketemu lagi ya. InsyaAllah, mudah-mudahan awak semua suka ya nasi lemak yang saya bikin hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum. Jumpa lagi.